Dulu, ayah saya pernah hampir ditangkap disebabkan saya. Masa saya kecil dulu, ni tahun 90-an macam tu lah. Alang-alang nak PRU ni kan, saya ceritalah sikit saya punya cerita politik. Tapi ini bukan cerita politik yang nak jauhkan kita satu sama lain, jangan risau. Ini cerita politik yang bagi saya menarik. Sebab cerita ni membuatkan saya endingnya jadi content creator by education. Nampak macam pelik kan? Tapi dengar dulu. Kenapa ayah saya hampir ditangkap disebabkan saya? Sebabnya adalah saya membocorkan maklumat masa kecil dulu. Bukan sengaja tau, tak sengaja. Di antara masa saya darjah 3 sampai darjah 5, dia tengah-tengah tu, saya dah lupa darjah berapa. Tapi benda ni berlaku pada satu malam tu. Saya tengah lepak kat rumah saya, dalam rumah lah tengah-tengah malam. Tak adalah malam sangat, dalam pukul 7 lebih punya. Bukan 7 lebih, lepas maghrib. Dia dah senja-senja tapi maghrib sikit kan. Saya buka siren door kan, langsir terbuka, kadang saya intai luar kan. Saya tengok, kenapa ada kereta polis depan rumah saya tu? Saya macam, masa first nampak tu saya pun tak tahulah. Saya main balik dengan adik-adik saya kat dalam rumah. Lepas tu saya intai balik, ada kereta polis lagi tunggu kat depan macam rumah saya sini, seberang rumah saya tu. Dia tunggu situ je. 2-3 kali saya duduk intai kat langsir saya, apa hal ada polis depan tu kan? Dia tak buat apa-apa kan? Dia jaga sini ke saya tak tahulah. Tiba-tiba tengah saya main-main dalam rumah saya tu, ada orang bagi salam. Assalamualaikum. Saya pun buka langsir, saya buka, nampak orang, dua orang lelaki. Dia tanya, Ustaz Wan ada? Dia tanya, ayah saya lah. Dia tanya, Ustaz Wan ada? Ayah saya ustaz, dan dalam masa sama dia manage kedai komputer. Dia jual barang komputer, dia repair komputer. Jadi kadang-kadang memang ada orang datang rumah saya untuk bagi komputer rosak, untuk minta ayah saya tolong repair lah. Saya ingat itu geng-geng kawan ayah saya nak minta repair komputer ke, benda macam tu lah. Saya pun jawab lah, ayah tak ada, nak tanya mak saya ke kan, nak panggil umi ke. Betul, tak payah. Orang kata tak payah. Nak tahu je ayah pergi mana. Saya pun, rasanya ayah pergi ceramah rasanya. Kat mana ceramah tu? Dia tanya saya pula. Saya tak pasti saya bagi tahu tempat tu atau tidak. Tapi orang tu tanya, saya cuba jawab. Orang budak-budak kan, lurus ke. Orang tanya saya jawab. Lepas tu orang tu pergi. Saya pun, tu je. Saya masuk rumah balik, tiba-tiba umi saya kata, long, siapa tanya tu? Siapa tu? Entahlah. Dia tanya ayah mana. Ayah mana? Tapi dia naik kereta polis. Masa tu umi saya dah gabra, dah menggelabah dah kan. Dia cakap telefon nak call ayah saya. Tahu sebab apa? Sebab masa zaman 90-an tu, politik kita ni agak keras sikit kat Malaysia ni. Masa tu ayah saya buat ceramah agama, mungkin ada unsur politik lah dekat kampung mana lah kan. Saya rasa maybe polis tak bagi buat ceramah, tak macam sekarang. Sekarang ni orang ceramah depan masjid boleh, ada depan surau orang ceramah, depan ceramah politik kan. Ceramah dekat depan parking flat, ceramah dekat kedai makan, gerai-gerai orang buka stand ceramah politik itu. Sekarang open sikit. Dulu memang agak keras tertutup. Disebabkan saya bagi info tadi tu pada dua orang tadi, yang polis tadilah, dua orang polis. Tempat ceramah ayah saya tu diserbu dengan kereta apa, dengan truck bomber, FRU apa semua kan. Dah ready nak sembur gap apa, sembur air pelih mata, tak tahulah apa kan. Dia nak ready sembur dah, sembur-sembur, bersurai kat tempat tu. Saya tak pasti flow cerita kat tempat tu sebab saya tak ada kat situ. Yang saya dengar tu, jam dengar ayah dengan apa umi saya duk cerita-cerita macam mana, selamat tak kena tangkap kan, FRU semua datang, diorang kena bersurai, kena semua kena berselerak kan, pergi kan dari tempat tu. Saya jadi dengar-dengar lah daripada ayah saya macam cakap, selamat tak kena tangkap gitu lah. Budak-budak takkan ayah saya bukan nak cerita kat saya, dia cerita kat mak saya, saya pasang telinga. Dalam hati saya dengar tu, aku punca jadi program rosak, hampir kena tangkap pula tu. Sebab atuk saya pernah kena tangkap dulu 2 tahun under ISA. Kalau korang tengok flow saya ni pun korang boleh agak kan, yang family saya ni datang daripada susu galur, geng-geng PAS kan. Tapi jangan risau, ini bukan saya nak naik korang PAS ke apa. Tak, sebab saya pun bukan aktif politik. Saya tak minat sangat sekarang ni. Saya tak follow untuk APRU kali ni. Saya tak tengok pun video politik sebarang parti. Disebabkan benda macam ni berlaku masa saya kecil dulu, orang cerita macam ni dengan ayah parent saya, dengan atuk saya, saya macam jadi fokus pada satu geng saja. Saya bukan orang politik, tapi disebabkan family saya ada kaitan dengan politik, jadi dia akan bergerak bersama-sama lah. Saya pun join event ni, ada ceramah agama, ada usrah ayah saya, geng-geng usrah kan.
kena ni, sini ada program tu, program ni. Kalau semayang raya setiap tahun dengan geng-geng dia, dia sampai bersama macam tu. Sampailah maybe dah jenam, lepas tu nampak nasib naik form 1, form 2, form 3, sama je. Tengok, tunggu PRU, kalah. PRU, kalah. PRU, kalah kan. Lepas saya habis belajar, saya dah boleh mengundi. First time saya boleh mengundi, umur dalam 22 tahun je tu lah. PRU 13. Ha, ini titik, antara titik perubahan besar dalam hidup saya. Bila saya dah boleh mengundi, dia punya semangat tu berkobar-kobar nak fight. Budak muda kan, semangat berkobar-kobar nak fight. Untuk kempen PRU masa tu, saya gunakan segala kemahiran saya yang ada. Saya cuba belajar itu, belajar ini, produce content untuk kutuk kerajaan. Ha, sebab saya geng pembangkang kan, kita nak kutuk kerajaan. Apa yang salah sikit ke pun saya pun tak tahu, saya pun tak pasti kebenaran dia. Ada point saya kritik, ada point saya kutuk. Tapi kalau kutuk-kutuk gitu je, macam tak efektif. Saya buat dalam bentuk konten yang kreatif dan fun, nak bagi orang share, orang enjoy. Tapi dalam sama ada kutuk kerajaan masa tu lah. Saya bagi contoh beberapa konten yang saya hasilkan pada masa tu, PRU 13 dulu. Ni tahun 2013 macam tu lah. Mungkin korang pernah nampak apa yang saya pernah hasilkan ni. Tengok eh. Macam-macam saya buat kan. Masa ni yang saya banyak study macam mana nak produce content yang bagi impact pada orang. Content yang berkesan, maksudnya orang tertarik tengok. Batu pula kita boleh mempengaruhi orang tu dengan content. Nak buat content ni saya dah belajar daripada sekolah menengah. Saya dah belajar sendiri dah. Start saya belajar guna software Adobe Photoshop, Adobe apa, After Effects, Adobe Premiere, Adobe Flash. Masa tu Macromedia Flash. Daripada sekolah menengah lagi saya belajar benda software-software ni. Tapi tak ada real audience masa tu. Masa ini yang betul-betul saya test produce content tu, hidangkan content tu pada real audience, tengok audience punya feedback macam mana. Lepas tu saya cuba buat improvement, eksperimen. Tapi tak adalah skill saya power sangat masa tu. Dalam saya syok-syok membantai kerajaan dengan konten-konten saya tu, saya adalah grup-grup, banyak grup yang connect dengan saya. Sebab dia tengok konten saya pergi jauh. Kan dia orang lain biasa konten lain-lain sikit, saya pergi ke arah kreatif sikit, hiburkan orang sambil dalam masa sama sampaikan saya punya message politik tu. Masa tu bila saya duduk dalam grup-grup cyber troopers yang pembangkang masa tu lah, bercampur-campur lah parti politik kan. Sebab masa tu dengan Pakatan Rakyat kan sekali. Bila saya duduk dalam geng-geng yang produce media untuk hentam kerajaan tu kan, saya rasa tak apa-apa, sedap. Sebab sebelum ni, masa daripada kecil saya, daripada kecil sampai ke besar, saya duduk rasa saya ni dalam, saya dalam golongan tim yang orang baik. Kalau kan dalam cerita kita ada orang baik, orang jahat kan. Saya kelaskan diri saya ni duduk dalam geng orang baik. Geng-geng hero lah. Dan orang yang saya lawan, kelompok yang saya lawan tu adalah kelompok geng jahat. Macam ni saya cakap eh. Saya sangkakan geng yang jahat tu adalah geng yang zalim. Tapi dalam masa yang sama, saya sendiri dan geng-geng saya dan saya ada berlaku zalim. Faham tak? Saya tak adalah kata semuanya buat tak elok. Ada part kita buat elok, tapi ada part yang buatkan saya rasa macam aku ni duduk dalam geng orang baik ke? Dia ada part yang tu. Tu yang saya macam tak tenteram. Saya tak selesa duduk dalam tu. Semalam saya usah balik page-page saya yang lama, tengok dia punya post-post yang tahun 2013 dulu. Saya semacam, ui, kurang ajarnya. saya bukan kata orang lain. Saya sendiri, saya tu kurang ajarnya ayat budak ni. Dia macam, saya tak suka saya jadi macam tu. Kita semua tahu kita punya target tu nak masuk syurga. Kita semua tahu. Semua orang, kalau orang Islam kan, orang Islam semua nak masuk syurga. Tapi apa yang saya buat masa tu, saya tak rasa macam orang yang akan masuk syurga buat benda ni. Tu yang macam tu yang makin lama saya slow saya migrate kepada buat konten lain. Skill konten ada, saya buat rancangan masak, saya cuba buat rancangan gaming sebab nak gunakan skill yang saya dah develop tu kan, dengan macam mana nak attract orang apa semua tu. Saya buat macam-macam lah, tapi saya dah tak sentuh dah politik. Akhirnya saya decide untuk saya nak fokus dalam education.
Sebab bila buat content education, saya tak ada isu politik sangat. Tak ada masalah isu politik. Saya kurang nak sakitkan hati orang. Dan dalam Islam pun, menyampaikan ilmu tu antara satu sumber pahala yang membolehkan kita masuk syurga paling besar. Antara yang paling besar, yang kalau saya buat konten education banyak, berjuta orang tengok, saya boleh ikhlaskan diri saya, dia punya saham pahala tu besar. Walaupun mungkin nak buat konten education tu susah, view tu kadang naik, kadang turun, kewangan tu kadang mencabar sikit, kadang okey, kadang mencabar kan. Tak apa, saya rasa okey, sebab saya rasa jalan ni paling relevant untuk saya untuk masuk syurga. Kalau buat ibadah saya tak power, tak strong. Agama ke apa tak strong sangat. Tapi yang ini strong point saya. Nampak tak perjalanan tu, daripada startnya politik, gunakan skill content kreatif saya, ending dia saya tak tenteram dalam tu. Saya pindah ke tempat lain, saya pindah ke niche lain. Terus saya rasa macam still mencabar. Niche education content mesti mencabar. Tapi saya tak rasa bersalah. Kalau orang tanya saya, habis tu bang, sekarang apa, sokong parti mana? Saya macam ni lah, saya tak nak lah bagi jawapan selamat kata saya okey dengan apa-apa saja. Tak, saya tak nak lah macam tu. Kalau saya undi sekarang lah, saya akan lebih berat ke arah PAS. Saya consider PAS sebab dia lebih relevant untuk menjaga agama tu. Tapi bukanlah PAS ni perfect, tak. Sebab jaga agama ni saya confident sikit dengan PAS. Tapi buat benda lain kurang sikit. Sekarang ni walaupun saya berat sikit ke arah PAS, tapi saya tidak menindakkan kelompok yang lain. Sebab mungkin kelompok yang ni pentingkan benda lain. Mungkin ideologi dia, kalau contoh PAS nak jaga agama kan, tapi mungkin lain kurang sikit, lemah sikit, tapi agama dia strong. Yang ini mungkin dia strong bangunkan structure. Bila structure tu kuat bagi dia, bila structure tu kuat, kita boleh jaga benda lain. Agama pun boleh jaga apa semua kan. Kita boleh seimbangkan bila structure tu kuat. Mungkin yang ini dia nak fokuskan kebersihan. Bila bersih ni senang sikit nak manage, contoh dia punya ideologi tu. Semua ada ideologi berbeza, dia jadi macam kilaf lah. Macam dalam agama Islam pun ada beza pendapat ulama kan. Dua-dua ada hujah yang boleh pakai. Dia macam tu. Kalau saya, saya lebih pada, lebih sikit pada PAS. Ada part saya tak suka, tapi ada lebih sikit kepada PAS. Tapi itu kalau saya undi kat tempat yang saya tak berapa kenal, saya akan PAS saya akan pilih lebih sikit. Kalau saya undi ada Tok Mat, saya akan pilih Tok Mat. Tok Mat BN, bila saya kenal Tok Mat ni, fight dengan orang yang parti, walaupun contohnya parti ni PAS, tapi saya tak kenal orang ni sangat. Tapi saya kenal Tok Mat. Tak adalah kenal detail, saya tahulah sikit-sikit dia macam mana dia naikkan Negeri Sembilan kan. Sejak dia masuk ni Negeri Sembilan naik-naik. Sebab saya, antara sebab saya masuk pindah ke Negeri Sembilan, saya rasa Negeri Sembilan ni apa, tempat yang menarik untuk duduk. Jadi pemilihan saya tu based on result. Saya rasa okay, kat sini yang ni lebih. Anda kata saya pergi tempat lain, ada wakil rakyat, orang tu macam, walaupun saya tak lebih ke parti dia, saya lebih pada parti contoh yang ini, tapi saya nampak dia macam, oh sebelum ni dia buat bagus, saya akan undi yang itu. Itu kalau saya lah. Kalau kelompok yang saya ban pula macam mana? Apa karakteristik kelompok yang saya ban? Jawapan dia senang. Kelompok tu, kalau saya rasa kelompok tu akan ganggu agama, ganggu kesejahteraan Malaysia, saya ban. Tapi kalau lain tu maybe ada isu ni sikit kan. Sebab semua so far saya nampak semua ada je isu dia. Ada kelompok ni kita nampak dia strong kat satu point ni, kita rasa bagus kelompok ni. Tapi ada part lain dia tak bagus sangat. Di mana part yang tak bagus ni, yang ini bagus, tapi dia lemau yang ini, part yang kita suka ni. Contoh agama kuat kat sini, tapi kat sini dia kurang sikit agama, tapi dia kuat management. Management dia power, boleh selaras satu Malaysia kalau dia jaga kan, dia punya management. Tapi ada kurang kat ini pula. Nampak? Dia ada pro and con macam tu, saya boleh accept sikit. Tapi kalau macam satu pihak ni terus, ini akan kacau agama, ini akan kacau management, apa, penduduk Malaysia akan, memang majoriti akan tak tenteram, saya tolak tepi. So, tu je lah kot. Saya saja alalang sekarang tengah, ramai orang tengah mood PRU sekarang ni. Saja nak buat konten santai, cerita pasal pengalaman politik saya. Walaupun saya tak nak lah politik sangat, tapi saya ambil side yang positif dan fun ni lah. Yang ada maybe pengajaran saya kat situ lah. Okay, kalau korang nak join Telegram saya, kat bawah ni, Berani Buat punya Telegram. Ataupun nak tengok banyak lagi video education yang menarik, pergi ke YouTube channel Berani Buat. Ada banyak konten kat situ. Pergi.